Ayo bangkit saudara-saudaraku, dari Subang dan dari mana saja, bangkit. Jangan bicara otak, jangan bicara otak. Aduh, saya mah bukan S1, nggak ada urusan. Jangan bicara otak. Aduh, saya mah bebel. Coba mana yang belum haji, mana yang belum haji. Oke, satu, berdiri, 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 berdiri. Ngadep belakang saya, coba. Oke. Yang diantara turunannya adalah Isa alaih salatu wassalam. Jadi kalau ibu bapak diusir dari kontrakan, besok balik lagi sebagai pemilik kontrakan. Keren, keren. Ayo bangkit saudara-saudaraku, dari Subang dan dari mana saja, bangkit. Jangan bicara otak, jangan bicara otak. Aduh, saya mah bukan S1, nggak ada urusan. Jangan bicara otak. Aduh, saya mah bebel. Belajar apa-apa meleset terus. Belajar apa aja meleset terus, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Temen saya dari mulai SD kelas 1 SD sampai SMA kelas 3, Pak Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati, teman-teman panitia, Kang Ian, Kang Ocak, teman-teman pimpinan di PJNU, dengan izin Allah, alhamdulillah saya bersaudara dengan mereka-mereka semua, sama Kang Arif, Kang Agus, dan semua sahabat-sahabat PJNU di semua cabangnya di Taiwan. Izin Allah Subhanahu wa taala, saya punya teman dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, juara 1 2 3, juara 1 2 3, juara 1 2 3 di kelasnya, bahkan di sekolahnya. Pertanyaannya, siap-siap nih. Wajar enggak dia punya impian pergi ke Jepang? Wajar enggak? Kenapa wajar? Karena dia ranking 1 2 3 sejak dari SD sampai SMA. Tapi asal saudara tahu, itu ranking 1, 2, 3 nya dari belakang. Tanya mereka tuh yang ranking di bawah, kalau ngomong sama situ, saya pengen kuliah di UGM, apa katanya? Ngimpi. Lo bisa lulus, saya itu bagus. Seakan-akan lulus adalah syarat buat kita masuk UGM. Nggak penting. Emangnya mesti lulus dulu? Masuk UGM kapan aja bisa, kira? Pergi aja ke Jogja sono, masuk sendiri weh. Susah amat, betul tidak? Wirda punya om, Wirda punya paman, om-oman, paman-pamanan. Baru kenal ketika Wirda sekolah di Oxford. Dia masuk Oxford bukan pakai ijazah, tidak pakai TOEFL, tidak pakai IELTS, tidak pakai ijazah, tidak pakai sertifikat, pakainya ember. Ember lu. Ember bro. Pakainya sapu, kain pel. Iya benar, dia ngelamar ke agensi, dikirimnya ke Inggris, dari Inggris dikirim ke Oxford untuk jadi OB ternyata di sana. Yang ngetes 6 profesor 28 tahun yang lalu. Sekarang bosnya doktor. Sekarang omnya Wirda, Wirda balik lagi ke Inggris, kuliah di Buckingham. Doain mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Dan bisa melahirkan kemudian orang-orang yang soleh-soleh. Amin. Ini masuk ke Oxford, masuk ke Oxford pakai sapu, pakai pangke, pakai kain pel, pakai ember. Itulah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Emang pintunya dibikinin sama Allah. Set, masuk jadi OB. Namanya kuliah apa, namanya kerja di Oxford. Ini sekolahin lah. Lama-lama jadi dokter. Kalau tidak salah masih dia menjadi kepala sekretariat di Oxford University. Seluruh surat email dari seluruh dunia dia dulu tuh yang nyari. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim ala nabi. Nih teman saya, 4 kan saya bilang cerita, 3 Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Adam, yang terakhir kawan saya. Ngomongnya dari dulu Jepang, 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 asal ngomong Jepang, Jepang, ngomong Jepang, kemana aja Jepang. Begitu lulus, alhamdulillah,
jadi security di perusahaan Jepang di Cikarang. Temen-temennya persis seperti mbak-mbak ketawa. Dia mah ngomongnya Jepang mulu sih. Akhirnya jadi congosnya Jepang. Tapi ternyata itulah jalannya. Ketika orang ini cerita sama saya di atas kereta api Shinkansen yang menjadi panitia tur dakwah saya keliling 7 kota di Jepang. Artinya apa? Omongan gak ada urusan sama otak. Gak ada urusan asli, gak ada urusan. Situ utangnya banyak, gak ada halangan. Minta 10 miliar sebulan tadi, gak ada halangan. Ya Allah, saya punya suami katro, rese, jelek, tuker. Ganti. Tuker tambah. Ganti, setuju. Emang sapi. Tuker akhlaknya, betul nggak? Ganti perangainya, betul nggak? Tapi ibu-ibu mikir, tapi kan saya di sini, dia di Jakarta, dia di Trenggalek, dia di Kerawang, dia di Cirebon, termasuk dia di Subang. Ah, nggak usah dipikirin, cara milik Allah. Cara milik Allah. Siapa yang belum nikah? Mana yang belum nikah? Hadir. Mana yang belum nikah? Ya Allah, ayo. Hadir. Saya udah nggak tahan. Cepetlah nikahin. Januari tahun ini juga. Amin. Jangan bilang gak mungkin. Dengerin. Saking kita gak percayanya, kita sampai ngasih waktu loh sama Allah. Ya Allah, sampai akhir tahun ya coba. Ngapain coba? Sampai akhir tahun nih, tolong ya gitu. Jangan minta sama Allah. Ya Allah, bulan ini juga. Iya. Nanti ketika bulan ini lewat, ya ganti lagi bulan ini juga. Februari kan? Nanti kalau lewat bulan ini juga, tetap aja bulan ini. Hah? 3-4 kali bulan ini, Maret selesai. Temen saya, siapa mah namanya, aduh. Yang nikah sama orang Turki, sama orang Macedonia. Berta. Mbak Berta namanya. Berta ngomongnya begini. Ustaz, boleh gak kalau saya minta jodohnya yang branded? Yang branded gimana? Gak mau lokal. Saya pengennya yang internasional. Ya mbak, bagaimana mbak aja doanya. Oke, kalau gitu. Aminin ya Ustaz. Siap, saya aminin. Ya doa. Ya Allah, saya pengen punya suami yang kuantan. Pengen punya suami orang Turki. Pengen punya suami orang Eropa. Pengen punya suami yang selalu memperjalankan saya keliling dunia dan meminta saya supaya berhenti jadi TKW. Itu doanya Berta. Hingga kemudian kami semua kaget, Berta kemudian dinikahi oleh seorang pengusaha berlian dari Macedonia. Dan kami bangga rumah Tahfiz Macedonia berdiri karena kemudian suaminya Berta ternyata Muslim. Betul kan? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Enggak ada yang enggak mungkin, Mbak. Enggak ada yang enggak mungkin. Enggak ada yang enggak mungkin. Makmun, teman saya bilang sama Allah, "Ya Allah, saya udah telat, tapi saya pengen dalam waktu 2 tahun, 3 tahun anak saya 3." Bener lu kejadian. Makmun nikah sama janda. Iya lo, bener lo, anak ketiga lo. Ih, subhanallah itu. Gimana omongan, betul tidak? Siapa yang belum haji? Ayo, sebut ya, sebut. Sebut namanya. Siapa nama mbak? Mas-mas yang belum haji, siapa nama mas? Nah sekarang ganti, tambahin hajat di depan. Ganti, tambahin haji. Oke? Okay? Ya. Siapa nama anda? Haji. Coba mana yang belum haji, mana yang belum haji? Oke, okay, satu, berdiri.
ngadep belakang saya coba. Oke, siap, makasih mbak. Mbak, tugas mbak langsung bordir tuh kerudung, tulis di belakangnya Jamaah Haji 2021. Insya Allah.